aku kelas 4 isi, aku kelas kecil. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala khawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang melihara kamu. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Saya Tere dari kelas tengah. Hari ini ayat hafalan saya adalah 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Michelle. Saya dari kelas besar. Saya akan membacakan ayat hafalan, yaitu dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terima kasih. Halo, nama saya Efraim dari kelas tengah. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Shalom, makasih. Shalom, makasih. Halo, nama saya Benama. Saya dari kelas besar. Saya ingin menghafal ayat hafalan dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan Yesus memberkati.